salam bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada para wali khotimah di acara Tasyakur Khotmil Quran dan Juz Amma Pondok Pesantren Putri Askempe 1445 Hijriah 2023 Masehi.
Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya mengajarkan Al-Quran dari mulai Al-Fatihah disusul dengan At-Tahiyyatul Mubarakat, kemudian An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus sampai Juz Amma, kemudian Al-Baqarah sampai An-Nas lagi. Bahwa Al-Quran adalah merupakan kalamullah, kalamnya Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka kalamullah harus kita pelajari dengan benar, dengan tajwid, beda dengan tembangan, beda dengan nyanyian. Meskipun Al-Quran itu adalah sunnah untuk dilakukan, tapi kita harus membacanya secara fasoha, secara tajwid. Nganggo bacaan sing muhakkakoh, qiraah muhakkakoh, bacaan sing jelas cetak. Apa maning? Cetak, teliti. Contoh, cetak ing dalam huruf. Sampai-sampai maca a'udzu, lambe kudu mundur dingin. A'udzu, katakan a'udzu. Kenapa? Lamun diterusakan baik engkau, zale mboten muhaqqaq, zale tidak cetak. Coba a'udzubillahi minasyaitonir a'udzubillahi lamun tapi kempek a'udzubillahi minasyaiton. Nah, ini kan kudu cetak. Alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa fakhr, bangga bahwa hari ini pesantren khas telah mengeluarkan atau meluluskan khatimatul Quran berapa? 440 sama. Ini berarti merupakan buah yang positif dari jerih payah para nyai-nyai yang ada di pesantren. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini pesantren khas masih berkualitas, menjaga kualitasnya, menjaga output yang menghasilkan alumni yang mampu membaca Quran dengan mujawadah dan benar. Inna arzuqna tilawatahu ana al-layl wa dhurufan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma la tad' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassaluka ya Allah bil Qur'anil 'adzim an taj'alana wa taj'ala dhurriyyatina min ibadika shalihin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.